Ini merupakan bukti penarikan yang sukses masuk ke dana kita nih bosku. Nah, si aplikasi ini udah viral ya. Jadi buat kalian yang belum tahu si aplikasi ini, simak videonya bosku. Karena aplikasi ini tanpa deposit, tanpa KTP, tentunya tanpa KYC, dan gratisan nih bosku. Mumpung eventnya belum habis, silakan buat kalian yang belum tahu si eventnya, bisa kalian ikutan bosku. Mana tahu kalian bisa dapatin uang dari si aplikasi ini. Yang tentunya, si aplikasi yang main bahas kali ini sudah terbukti ngebayar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi ya di channel Mencari Gratisan. Nah, udah 3 minggu nih bosku, Mimin tidak pernah upload lagi ya bosku ya. Dan pada hari ini Mimin usahakan upload untuk kalian nih bosku. Nah, di sini saya akan kasih tahu dulu ya, setiap video-video, setiap aplikasi-aplikasi yang Mimin posting di channel Mencari Gratisan ini, tentunya Mimin pastikan dulu aplikasinya membayar dulu bosku. Baru ketika sudah membayar, barulah Mimin buatkan tutorialnya dan lalu diposting di channel ini. Jadi ketika aplikasi-aplikasi yang Mimin temukan itu belum terbukti membayar, maka Mimin belum upload di channel ini. Jadi supaya kalian tahu bosku ya, yang belum tahu. Nah, buat kalian yang baru bertemu di channel ini, tekan tombol subscribe bosku ya, dan tekan like-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya agar bosku tidak ketinggalan ketika ada video-video terbaru dari channel ini. Nah, ketika nanti channel ini sudah menembus 100.000 subscriber, nanti Mimin akan buatin giveaway bosku ya. Nanti Mimin akan undi untuk kalian yang beruntung. Nah, jadi silakan kalian like video ini sampai 200 like aja dalam waktu 3 hari. Ketika sudah tembus, Mimin bakal undi untuk pemenang giveaway hariannya bosku ya. Jadi supaya kalian tidak ketinggalan, tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya, klik semua seperti ini agar bosku tidak ketinggalan nanti ketika ada video-video terbaru. Oke, nggak usah banyak basa-basi, kita bakal langsung masuk ke si aplikasi yang akan kita bahas. Oke teman-teman, ini merupakan bukti penarikannya bosku ya, penarikan dari tanggal 30 Januari 2023, 16 Januari dan 10 Januari. Di sini udah terbukti ngebayar bosku, itu tinggal ke diri kalian masing-masing. Jika ingin coba silakan, dan di sini jangan kalian skip-skip agar teman-teman itu tidak salah paham cara kerja aplikasi ini. Oke, buat kalian yang tertarik silakan langsung kalian pergi atau lihat, cek di deskripsi video ataupun di bawah video ini udah Mimin sertakan link aplikasinya untuk kalian klik, lalu nanti kalian bakal diarahkan ke Google Play Store untuk menginstal aplikasinya ketika kalian sudah mengklik link yang sudah kalian klik di deskripsi video. Oke, kita langsung aja cek si aplikasinya di Google Play Store. Oke, untuk nama aplikasinya yaitu Edot teman-teman. Nah, di sini untuk si aplikasi ini developernya itu adalah Edot bosku ya. Nah, jadi untuk si aplikasi ini itu rilisnya di tanggal berapa Min? Jadi Mimin review dulu bosku ya, untuk aplikasi ini kapan resminya atau diluncurkan di Google Play Store ini. Nah, si aplikasi ini itu rilisnya itu di tanggal 13 Oktober bosku ya, di tahun 2021. Dan sudah didownload sebanyak 100.000 orang dan diupdate lagi versi terbarunya di tanggal 23 Januari 2022. Nah, jadi buat kalian nanti yang ingin langsung ke intinya bisa kalian skip video ini bosku ya. Nah, di sini untuk si aplikasi ini aplikasi apa sih? Nah, aplikasi ini adalah aplikasi Edot ini lebih dari sekedar aplikasi chat dan media sosial. Edot merupakan aplikasi super karya anak bangsa untuk memenuhi kebutuhan hiburan, gaya hidup, dan lain-lain. Kalian bisa baca aja untuk tentang aplikasinya. Nah, di sini kita bakal langsung buka aplikasinya untuk cara daftarnya terlebih dahulu. Nah, buat kalian yang ingin lihat penilaian-penilaian untuk rating si aplikasi ini, kalian bisa scroll. Nah, kalian bisa lihat di sini ya, banyak sekali orang-orang yang sudah mengkomentari dan memberikan bintang 6 karena si aplikasi ini terbukti ngebayar dan bagus untuk digunakan. Oke, kita langsung buka saja terlebih dahulu. Yap, ketika nanti baru pertama kali membuka si aplikasinya, nanti akan muncul halaman seperti ini bosku. Kita skip atau geser ke kanan saja. Kita klik langsung klik di menu masuk. Nah, di sini ketika kita baru pertama kali download dan belum pernah mendaftar, tentu kita harus melakukan pendaftaran dulu bosku.
Yap, nanti ketika sudah mengklik menu skip, itu nanti kalian belum diarahkan ke pendaftarannya bosku. Nah, untuk menuju ke pendaftarannya, kalian bisa klik di menu akun, ada menu akun nih, di bawah pojok kanan, kalian bisa klik saja. Jadi, silakan subscribe ya guys ya jika kalian tidak keberatan, agar kalian tidak ketinggalan ketika ada video-video terbaru yang tentang membahas aplikasi yang bisa mendapatkan uang secara gratis. Nah, kita bisa langsung klik aja di menu daftar. Di sini ada tulisan daftar, kalian bisa klik saja, bosku. Nah, kemudian di sini kita disuruh untuk masukin email atau nomor HP. Di sini silakan kalian masukin nomor HP ataupun email kalian, bosku ya. Lalu klik di menu daftar jika sudah kalian isi. Oke, di sini berhubung Mimin mendaftar menggunakan email, lalu kita nanti disuruh untuk periksa email, bosku. Ada pesan masuk nanti ya ke email yang sudah kita isi atau kita daftar. Kalau kalian mendaftar menggunakan nomor HP, nanti kalian bakal langsung mendapatkan SMS kode OTP-nya ya, kira-kira seperti itu. Yap, di sini Mimin udah masuk nih ke aplikasi email dan di sini sudah ada email ya masuk dari aplikasi Edo tadi. Lalu klik di menu verifikasi akun untuk memverifikasi bahwasanya kita mendaftar menggunakan email ini, bosku. Kita klik verifikasi akun seperti ini dan kita tunggu aja, kita bakal diarahkan ke websitenya. Oke, tunggu seperti ini sampai ada tulisan sukses. Nah, kemudian kita disuruh untuk masukin nama. Username ini bebas sama dengan nama juga, bosku. Nah, untuk email pemulihan silakan kalian isi atau tidak pun tidak masalah. Lalu masukin nomor HP, kata sandi baru, konfirmasi kata sandi dan pertanyaan keamanan, lalu isi lagi, guys. Masukin tanggal lahir, bulan lahir dan seterusnya. Nah, di sini kalian bisa masukin nih ada kode referral ya. Jika kalian tertarik, guys. Jika kalian tidak keberatan, bisa kalian masukin kode referral yang sudah ada di deskripsi video atau kalian bisa kosongkan. Nah, ketika kita masukin kode referral, kita nanti akan mendapatkan atau untuk menu eventnya itu bisa terbuka, bosku. Itu tidak tahu ya guys ya, kalau diisi atau tidak itu. Yang penting di sini silakan jika kalian ingin isi, silakan ya guys ya untuk kode referralnya. Jika kalian tidak keberatan, bisa kalian isi kode referral yang ada di deskripsi atau kode referral orang lain. Jangan sampai kalian kosongkan, bosku ya. Ya, jangan sampai dikosongkan untuk kode referralnya. Jika kalian keberatan untuk masukin kode referral Mimin, bisa kalian masukin kode referral teman kalian atau orang lain ya guys ya. Jika kalian sudah isi untuk data-data yang di sini, bisa klik di menu selesai yang ada di sini untuk melanjutkan pendaftaran. Oke, jika sudah diisi semua data-data yang tadi kalian isi ya guys ya, nanti akan muncul halaman seperti ini. Kita disuruh untuk verifikasi nomor telepon guys ya, bisa. Ini gunanya apa sih bang? Nah, gunanya agar nanti kode OTP-nya masuk ke WhatsApp atau dari SMS. Silakan kalian pilih salah satu teman-teman. Kita langsung klik aja di bagian kirim SMS saja. Nah, kita tunggu sampai untuk kode OTP-nya masuk bosku ya. Kita tunggu beberapa saat. Oke, untuk kode OTP-nya sudah masuk guys, kita langsung masukin saja ya. Di sini min skip dulu. Oke, di sini kita sudah berhasil untuk Oke, jika sudah berhasil mendaftar, kalian bisa beralih ke aplikasinya lagi bosku. Tadi kita diarahkan ke websitenya ya. Kalian kembali aja ketika sudah berhasil untuk tahap kode OTP. Nah, lalu masukin di sini email atau nomor HP yang sudah kalian daftar tadi ya. Oke, di sini kita sudah berhasil untuk mendaftarnya atau sudah login dan sudah mendaftar. Nah, jadi tadi video tutorial itu cara-cara untuk daftar dan loginnya bosku, agar teman-teman yang belum paham mengerti. Yang sudah paham, kalian bisa skip aja untuk tutorial bagian pendaftaran tadi. Oke, di sini di mana sih Min untuk eventnya? Oke, di sini ketika kita baru pertama kali mendaftar itu nanti akan muncul logo seperti ini. Pakai edot jutawan, jadi jutawan. Kita klik aja seperti ini. Nanti kita akan diarahkan ke eventnya bosku. Oke, di sini kita bisa dapetin hadiah 5.000 saldo ya dan 5.000 voucher belanja. Di sini eventnya itu banyak sekali teman-teman ya. Kalian bisa pilih saja. Nah, di sini kita bisa untuk eventnya itu apa saja Min? Tugasnya apa saja Min? Agar bisa dapetin uang di aplikasi ini. Nah, untuk eventnya di sini ada satu, ajak temanmu pakai edot dan dapetin hadiahnya. Yuk ajak teman pakai edot dan kamu akan dapetin 5.000 saldo dan 5.000 voucher belanja edot. Jadi kita bisa dapetin 2 saldo bosku ketika kita berhasil mengajak satu teman ya. Apalagi kita berhasil mengajak puluhan orang
mendaftar dengan link referral kita masing-masing. Jadi kita bisa dapatkan 5.000 saldo dan 5.000 voucher belanja dari aplikasi ini. Nah, fungsi saldo 5.000 itu, fungsi 5.000 saldo itu bisa kalian tukar nanti, bisa ditransfer ke rekening dan bisa ditransfer ke Dana. Tapi untuk voucher belanja itu bisa kalian gunakan berbelanja di aplikasi ini dengan menggunakan voucher yang kalian dapatin dari event ini. Oke, kita langsung klik aja di menu ikutan sekarang bosku, jika kalian ingin ikutan untuk eventnya, mumpung eventnya belum berakhir. Kalian bisa baca-baca aja untuk langkah-langkah untuk eventnya bagaimana. Cara ikutannya, di sini ada cara ikutan dan cara dan syarat dan ketentuan. Nah, syarat ketentuan di sini untuk eventnya itu dari tanggal 24 24 Januari ya mulainya, dan akan berakhir di tanggal 31 Januari, berarti berakhirnya itu besok bosku. Ini tanggal 30, berarti besok sudah berakhir. Jadi mumpung kalian ingin coba, silakan guys ya. Program ini berlaku untuk seluruh pengguna baru Edot dan pemberi kode referral. Dan kuota reward referral setiap bulannya bersifat terbatas, yaitu per user maksimal 10 referral. Jika Anda tidak mendapatkan reward, ya di sini kalian bisa baca-baca guys ya. Jika kalian tidak, nanti videonya agak kepanjangan jika mimin baca ya. Untuk cari ikutannya di sini, teman-teman itu cuman mengundang teman aja. Langkah-langkah untuk undang teman itu di sini sudah dikasih tahu. Yang pertama, install aplikasi Edot ya. Kedua, masukin kode referral ya. Ini langkah-langkah orang yang ingin kalian ajak ya. Nanti mereka harus ikuti langkah-langkah ini agar kalian nanti mendapatkan Rp5.000 dalam bentuk saldo, teman-teman. Ya, jadi nanti kalian undang aja orang, ketika nanti temanmu itu yang kalian ajak itu mendaftar, kan tadi tuh ada tuh menu daftarnya, kan ada di situ tadi ada menu kode referral. Nah, suruh temanmu masukin kode referralmu di bagian menu referral atau menu kode referral di menu pendaftaran. Menangkan hadiahnya, Anda akan mendapatkan reward sebesar 5.000 dalam bentuk saldo 5.000 ya, dalam voucher belanja dan lain-lain. Nah, kalian bisa baca-baca aja sini teman-teman ya, untuk kalian yang ingin tertarik untuk mencoba si eventnya. Dan di sini panjang sekali ya saya untuk ringkasan ataupun untuk tata cara untuk dapetin uangnya. Di sini jika kode referral berhasil Anda masukkan dan Anda selesai melakukan proses registrasi, Anda akan mendapatkan reward sebesar Rp5.000 berupa saldo dan Rp5.000 berupa voucher belanja shop di halaman kupon. Ya, kalian bisa baca-baca. Setelah akun Anda terbuat, Anda dapat melihat kode referral Anda sendiri di menu akun dan dapat membagikan ke kerabat Anda untuk mendapatkan reward pengguna baru. Jadi, untuk ikutannya itu gampang sekali teman-teman. Ikutan sekarang, nanti kalian scroll aja, dan di sini belum kelihatan ya untuk link referral yang akan kita bagikan. Kalian bisa klik aja menu garis 3 ataupun titik 3 yang ada di atas pojok kanan. Kalian bisa langsung klik aja untuk mendapatkan link referral kalian ya bosku ya. Nah, kalian bisa klik. Oke, jika tidak bisa diklik, kalian bisa pergi ke akun kalian teman-teman. Nah, ini sudah bisa diklik ya. Kalian bisa share ke WhatsApp, Facebook, dan lain-lain. Jadi semakin banyak kita mengundang teman, semakin banyak juga nanti uang ataupun saldo yang kita hasilkan. Jadi satu referral, satu orang yang berhasil kita ajak, kita dapetin Rp5.000. Asalkan yang kita ajak itu masukin kode undangan kita di menu pendaftaran tadi teman-teman. Nah, jadi kira-kira seperti itu. Di sini ada menu-menunya guys ya, ada rekening bank ya, pembayaran langsung, penarikan dana, riwayat penarikan. Nah, jika nanti kalian sudah mendapatkan saldonya, kalian bisa klik di bagian penarikan dana seperti ini. Oke, di sini kita harus mengaitkan untuk nomor rekening kita atau bisa mengaitkan e-wallet seperti Dana, OVO ya, GoPay, link aja. Kita bisa pilih Dana lalu masukin di sini nomor Dana kalian. Nah, contoh seperti ini teman-teman. Oke, seperti ini, klik simpan. Oke, di sini kita disuruh verifikasi akun. Nah, jadi kalian bisa ikuti step-step ini guys ya. Dan untuk minimal penarikannya di sini adalah Rp10.000 teman-teman. Jadi silakan kalian langsung pergi untuk mengikat nomor rekening dan e-walletnya. Oke, nanti untuk melihat saldo kalian, kalian bisa klik aja di atas ini guys ya. Nanti akan kelihatan di sini saldo kalian. Nanti ketika sudah banyak, udah di atas 10.000, kalian bisa langsung melakukan penarikan teman-teman. Jadi kira-kira seperti itu untuk cara bermainnya teman-teman. Nah, untuk menemukan link referral kami di mana Min?
Oke, caranya kalian bisa klik aja logo orang yang ada tanda tambah di sini yang saya tandai. Kalian bisa klik untuk menemukan kode referral kalian, teman-teman. Kalian klik aja seperti ini. Nanti akan muncul halaman seperti ini, teman-teman. Ya. Nah, dapatkan 10.000 untuk setiap tiap temanmu yang pakai Edot. Nah, ini merupakan kode referral kalian akan terletak di sini dan kalian share aja ke teman atau ke orang-orang yang ingin kalian ajak untuk bermain di aplikasi ini dan sama-sama mendapatkan cuan dari si aplikasi ini. Kalian langsung klik bagikan ke teman. Oke, kalian bagikan aja, bisa ke WhatsApp, Facebook, dan lain-lain. Teman yang kamu ajak, ya, bagikan kode referral dan dapatkan 10.000 untuk setiap teman yang bergabung. Lebih detailnya, klik di menu ini. Nah, kalian bisa baca-baca. Nah, untuk caranya seperti itu, guys. Jika kalian ingin tertarik, silakan ya, guys, ya. Jika tidak, tidak masalah. Yang penting si aplikasi ini sudah terbukti ngebayar. Nah, untuk bukti penarikannya ini, teman-teman, ya. Untuk bukti penarikannya ini, ya. Ya, penarikan 10.000 sudah masuk, ya, guys, ya. Nah, ini yang 5.000 ini itu bonus saldo, ya. Dan kalian bisa lihat untuk si aplikasi ini sudah terbukti ngebayar. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Cukup sekian dulu untuk tutorial yang bisa saya berikan. Jika ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Semoga kalian sehat selalu dan jangan lupa tekan tombol subscribe dan jangan lupa tonton terus video ini, guys, ya. Karena setiap hari Mimin bakal upload tentang membahas cara menghasilkan uang dari internet. Ya, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.